Jadi yang terpapar untuk murid satu, untuk guru satu. Ini di PJJ sampai kapan nih, Bu? Kita ambil dulu PJJ-nya selama 5 hari. Nah, setelah nanti ada hasilnya, kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya itu memang bertambah, baru kita PJJ-kan semua, kita tambah PJJ-nya. Tapi kalau dari hasil tracing itu di atas, di bawah 5%, berarti dibuka kembali.